LPPM adalah dasar terciptanya pertunjukan singkat ini. Naskah satu LPPM bukan sekedar naskah. Ada nilai-nilai yang perlu kita ketahui bersama. Ada semangat yang harus kita kobarkan bersama. Ada kepedulian yang harus selalu kita asah. Ada rasa sakit, sedih, segala rasa yang berkecamuk dalam dada, yang perlu kita taklukkan dengan cinta. Dalam suatu pagi, datanglah 5 orang siswa sambil berbincang-bincang memasuki kelas. Assalamualaikum anak-anak.
kesehatan, tadi capek, habis ojeknya tuh, ya gitu deh. Gak usah, itu masalah pribadi. Maaf ya, Narna. Oke, sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita mengucapkan doa terlebih dahulu. Ya, silakan pikir untuk mempersiapkan doanya. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa itu tidak boleh berdiri. Gak boleh. Tata keramanya itu harus duduk. Paham? Paham, Bu. Ya. Oke. Baik, anak-anak. Sebelum memulai pelajaran, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu satu per satu. Kalian harus dengarkan baik-baik. Ya, Bu. Satu. Denny, hadir. Kamu bawa apa itu? Itu, Bu. Oke, bagus. Nesa Fitri. Wanda. Timir. Imas. Imas. Kamu ngapain aja? Kamu, ibu sedang absen itu malah nyari mistik. Udah, diaku. Nadia, mau apa kamu itu? Sekarang sudah waktunya belajar. Udah, sudah, jangan berantem. Pikir. Erwan, Asep, kenapa itu kursinya kosong? Setelah Ibu Siti selesai mengabsen, datanglah Rashid, seorang siswa dengan karakter yang nakal. Rashid. Kemana ya dia? Kesiangan lagi itu tidak ada toleransi. Silakan duduk. Duduk. Sudah. Baik anak-anak, untuk hari ini ibu akan membagikan hasil ulangan minggu yang lalu. Masih ingat? Masih ingat? Ya. Ibu akan satu per satu. Oke. Okay. Berapa nih?
Sudah sedia. Silakan kalian cek nilainya masing-masing. Pada bagus? Bagus? Ya. Kali ini ibu sangat-sangat kecewa dengan tiga teman kalian. Lagi-lagi mereka lagi yang nilainya di bawah KKM. Mas, berapa kamu? 18. Nadia, berapa kamu? Nadia, 32. Kenapa kamu mukanya cemberut? Kamu nggak salah periksa. Sudah, sudah. Rasin, berapa? 10. Kenapa ya? Sudah deh. Sudah ya? Sudah. Kenapa kalian bertiga itu nilainya selalu jelek? Bukan masalah pelajarannya yang sulit, tapi kaliannya aja yang males. Lihat tuh nilai Wanda dan Neng, berapa Neng? Good. Wanda berapa? 100. Bagus dia nilainya. Sudah. Baik, untuk hari ini kita akan melanjutkan materi selanjutnya. Oke, ibu akan mendikte pelajaran selanjutnya. Silakan buka bukunya, buka. Di tengah suasana kelas yang tenang dan fokus, bangsa Rashi, Nadia, Ismail, Devi, tulis. Himpunan penyelesaian. Di tengah suasana kelas yang tenang dan fokus, Rashid, Nadia, dan Imas berulang kembali. Kamu ngobrol aja. Kenapa itu minum? Saya haus. Sama, ini juga haus. Sudah. Simpan. Kamu ya, bandel. Sudah, lanjutkan. Yang pertama, metode eliminasi. Yang kedua, metode substitusi. Yang ketiga, metode gabungan. Hei, dia! Kalian. Mas. Ya, nah, di tengah suasana kelas yang tenang dan fokus, Rashid, Nadia, dan Imas berbuat ulah kembali. Imas? Iya. Ibu tidak habis pikir dengan kalian bertiga. Coba, Rashid, Nadia, Imas, ke depan. Mas harus ke depan sih. Kenapa, Bu? Ke depan. Ayo, ke depan. Ibu hitung sampai 3. 1, 2, 3. Diremen juga, tetapi masih tetap ketika belajar kalian tidak pernah memperhatikan ibu. Kenapa? Kalian di depan. Tangan ibu aja, Bu. Oh, tangan ibu. Kamu yang menjawab terus.
Sudah. Tangan kalian silakan ke depan. Di saat Bu Siti akan memukul, mereka memejamkan mata karena takut dipukul. Kita akan beriman.
persembahan dari kami. Sangat sederhana, mungkin tidak apa-apanya dibandingkan dengan pengabdian atau pengorbanan yang sudah diberikan oleh lembaga kita, lembaga yang menaungi kita menjadi seorang pendidik. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, kepada pengurus yayasan yang sudah terus berkorban demi kemajuan pendidik di Indonesia. Alhamdulillah, ini adalah momen di mana ke-62 tahun guru-guru kita mempersembahkan hal yang spesial untuk yayasan kita, Yayasan Agapaan. Dengan SMK Tanah Harapan mewakili, diwakilkan oleh Ibu Rendriani Neneng Balinahan Sari. Mungkin ada yang mau disampaikan oleh Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku kepala sekolah mewakili Ibu Yayasan karena jujur terharu, campur bahagia. Terus mudah-mudahan dengan acara ini, kegiatan ini, kita semua bisa lebih baik lagi, bisa lebih solid lagi kepada guru dan staf. Dan saya pribadi pun tidak bisa mengucapkan apa-apa. Saya berterima kasih banyak kepada seluruh warga SMK Taruna Harapan yang sudah memfasilitasi acara ini. Dan terima kasih juga kepada Pak Eki yang selalu mendorong saya pribadi juga atas kemajuan dan program-program Ibu Bapak Guru tentang kemajuan SMK Tanah Harapan. Jadi sekali lagi saya selaku kepala sekolah mewakili yayasan mengucapkan beribu-ribu terima kasih. Dan ini pelajaran dan ini pengalaman yang tidak bisa saya lupakan. Mudah-mudahan kebaikan Ibu Bapak Guru di SMK Taruna Harapan ini menjadi berkah semuanya. Mudah-mudahan lelah Ibu Bapak Guru menjadi lila. Jadi sekali lagi sangat-sangat terima kasih, tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Jadi seluruh guru dan staf SMK Taruna Harapan, guru hebat dan guru royalitas. Jadi mudah-mudahan Bapak di sini sehat, mudah-mudahan Ibu juga sehat. Kita berjuang demi anak bangsa, sama-sama kita berdoa dan kita didik. Mudah-mudahan generasi-generasi lulusan Yayasan LPPM menjadi
anak-anak yang soleh bakti pada ibu bapa dan negara kita, negara Indonesia. Jadi untuk itu kami persilakan untuk memotong tumpeng oleh Ibu Yayasan dan Ibu Pengawas Yayasan. Mangga. LPPM menjadi LPPM yang berjaya pada saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wa syukran ani amanatu. Sebelum kita melanjutkan doa, tiada kata yang paling utama adalah kita selalu bersyukur mengucapkan kepada orang tua kita, wabil khusus beliau yang telah meninggalkan jasa-jasa bagi putri-putrinya, yang mana alhamdulillah pada hari ini bisa menyaksikan milad yang ke-62 ini. Semoga beliau-beliau ini berikut kita sebagai pendampingnya, semoga selalu bisa menjalankan amanah sehingga PPM dengan berjalannya selalu jaya di dalam ada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelumnya kita akan menyapa dulu buat beliau yang telah meninggalkan, yaitu beberapa tahun yang lampau, kemudian dan ibundanya, kemudian nanti adiknya yang baru bulan yang meninggal. Kita sapa dulu, semoga dengan ini kita selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Nabi Allah, assalamualaikum ya Wali Allah, assalamualaikum ya Ahlul Bait, assalamualaikum ya Allahumma kullahu. Assalamualaikum ibu ajari terhadap Allahumma kullahu wa rahmahu 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 wa rah